ora ketok e. Alah ora ngomongane nek ora. Ora sah gawe ukara apa. Ora aku nek mbok takon iki ora sibuk karo pertanyaanmu, sibuk nyawang koyang. Astagfirullah coba yang ngono. Cek iki delok iki. Ya iki delok ya Allah. Wis medeni-medeni iki. Masyaallah. Iki ya menungso kabeh iki. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertama kali saya tampil dengan pas pampres. Untuk menghormati murid saya Gus Mus. Mari kita mengatakan kalimat thayyibah. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan kacau? Nah, itu kalimat penjelasan. Kalau tambah lama tapi ada gubernur janjuk betul ini. Sampean gak ono pas pampres aku ono ilur telu. Sing bayar sampean. Oke teman-teman, karena waktunya nggak boleh panjang-panjang. 3 hari yang lalu saya ngisi IAIN Salatiga ke Jakarta, terus pesawat delay. Saya dibuat ingat teman saya namanya Mas BGS, saya mampir ke beliau karena waktu saya mantu beliau datang. Jadi kalau pengen diingat orang datanglah saat mantunya, jangan kayak ulil. Ulilku mantune Gus Mus ya asu tenan enggak teko aku mantu. Nah di situ saya latihan-latihan, ada satu lagu yang tidak pernah saya rekam Gus Mus, tentang laki-laki yang gak pernah mengatakan ketakutannya. Dia menganggap bahwa dirinya jantan kalau tidak pernah mengatakan ketakutannya. Saya latih dan Mas Pri ketika latihan itu pengen muji lagu saya, terus tak bilang pertama syarat pertama ojo muji laguku, aku gak perlu pujian karena seluruh laguku terpuji. Ada riwayat tentang lelaki, tentang ketakutannya. Sepanjang hidupnya tak pernah berkata tentang ketakutan sepanjang hidupnya. Menjelang ajalnya badannya menggigil, memanggil-manggil, dan matanya menangis, minta pertolongan kepada perempuan. Aduh, 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 riwayat tentang lelaki, tentang ketakutan yang tak pernah terkatakan. Karena tak terbilang, karena tak terucap, acap kali laki-laki dibilang jantan. Saya tidak ngerti apakah Gus Dur pernah menangis di depan Bu Sinta. Tapi pelajaran untuk kalian semua di ulang tahun Gus Mus. Nek kon duwe pacar, pacarmu gak nangis karena dibilang pengen dibilang jantan, bilang pesane Mbak Tejo, justru laki-laki nek gak nangis dudu wong lanang. Saya panggil Anis yang akan menyanyi dan gitarnya adalah Mas Brigies. Mas Pri tenan nih kita. Keploi. Tapi ngeploi gitarnya boleh, tapi jangan ngeploi lagunya. Laguku sih gak perlu keplo. Wis api. Mane, tau ibah mane.